Waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan dalam hal takwa. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, beliau bersabda, wallahu fi aunil 'abd, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba, maka kana 'abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut dalam pertolongan saudaranya yang lain, artinya menolong saudaranya yang lain. Maksudnya begini, tadi kita sudah dengar dan kita sudah kaji, maksudnya Imam Nawawi memberikan kita petunjuk cara terbaik agar kita selamat di dunia ini, cara terbaik agar fitnah itu bisa kita hindari, cara terbaik agar ibadah kita bisa betul-betul terlaksana dengan sempurna, dengan baik sebagaimana mestinya, adalah ikut orang-orang soleh, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang zuhud. Dan yang terbaik dari yang terbaik itu adalah ikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah yang sahih daripada Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah bersabda apa? Wallahu fi auni al-'abd, maka kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa dalam pertolongan seorang hamba atau akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, Anda punya hajat, pengen bisnisnya sukses, pengen karirnya menanjak, pengen, awas, caranya bukan datang ke dukun, caranya bukan kumat kamit sana sini, bukan, tapi cara terbaik adalah tolong hamba Allah yang lain yang membutuhkan pertolongan, niscaya Allah akan menolongmu. Ustadz, saya pengen pangkat saya di perusahaan naik. Caranya bagaimana? Caranya adalah tolong hamba Allah yang lain yang membutuhkan pertolongan. Hamba-hamba Allah yang lemah, yang butuh pertolongan. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, tunsuruna bidu'afaikum, kadang-kadang kalian itu oleh Allah diberikan kemenangan, diberikan bantuan, diberikan pertolongan, itu sebabnya karena hamba-hamba yang lemah yang lain. Maka kalau seandainya andai semuanya yang memiliki hajat apapun itu ingin ditolong oleh Allah, tolonglah hamba Allah yang membutuhkan pertolongan. Tolong hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, Allah akan menolongmu. Anda ingin punya anak soleh-solehah, tolong hamba Allah yang lain dalam hal mendidik anak-anaknya. Makan guru kita semua, Buya Yahya, selalu mengatakan, siapapun yang menolong, mempermudah, membiayai, mendukung program pendidikan yang ada di pondok kita ini, membiayai mereka, menolong mereka, membantu mereka, mendukung mereka semuanya, melancarkan urusan mereka, maka Allah lah yang akan mendidik anak-anak yang menolong tadi itu menjadi soleh-solehah. Sandarannya mana? Di antara sandarannya adalah hadis ini, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Masya Allah, maka tolong menolong ini dalam Islam sangat-sangat dianjurkan, bahkan hukumnya adalah wajib. Tidak hanya wajib, bahkan kunci salah satu kesuksesan adalah menolong saudara kita yang lain, khususnya yang membutuhkan pertolongan, apalagi yang mendesak. Bahkan dalam bab bir, dalam bab kebaikan dan tolong menolong, seandainya kita punya tetangga, tetangga tersebutlah tetangga orang kafir, orang yang tidak beriman, tapi lapar, kelaparan,
maka hukumnya wajib bagi kita memberikan makan hamba Allah tadi itu, walaupun kafir hukum. Seandainya kita punya tetangga orang kafir, kok sakit, masuk ke rumah sakit, enggak punya biaya untuk menebus obat atau biaya perawatan, kita sebagai tetangganya hukumnya wajib saat itu membiayainya kalau kita mampu. Kalau seandainya dalam kesulitan pun juga wajib ditolong. Ini dalam Islam, keindahan dalam Islam. Dan ini sahih hadis, maksudnya Imam Nawawi yuk ikuti. Ini sahih dari Rasulullah ini. Maka hadis yang pertama yang kita ambil, yang Imam Nawawi sebutkan adalah Allah fi'aunil abad makanal abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Ini hadisnya sahih. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, dari imam-imam besar, termasuk jadi rujukan inti yang termasuk dalam kutubus sittah itu.